Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para youtuber, sanak famili, handai toran dimanapun berada. Pada pagi hari ini, sebelum kita menampilkan sesuatu, sesuatu yang aneh, sesuatu yang hebat ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa supaya kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dalam bimbingan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para youtuber yang saya hormati, sanak famili handai tolan, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan masakan istri saya. Istri saya ini dipanggilnya nenek. Kalau saya dipanggilnya kakek. Karena sudah punya cucu. Cucunya sudah 10. Jadi nenek itu istri saya, Yai atau kakek ya saya. Pagi hari ini memperkenalkan masakan sayur tahu di rumah sendiri. Masakan ini untuk cucu-cucu, bukan untuk siapa-siapa. Cucu-cucu yang senang. Mari kita lihat bagaimana masakan nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dulur-dulur, anak cucu, nenek masak sayur apa nih, Nek? Tahu buat mela. Sayur tahu buat mela. Buat mela katanya. Tahu tempe tuh. Enggak lah. Nah, tahu aja. Sayur tahu buat kakak Mel, Andin sama Cece Alia kalau doyan. Sama Bu Rini juga. Ini dapur nenek nih. Nih, tuh kan cakep kan tempat cuciannya tuh. Nih. Tapi dapurnya luar biasa. Dapurnya langsung bisa lihat lapangan golf. Tuh. Lapangan golf Modern. Ini tanaman-tanaman nenek nih. Tuh. Tanaman. Tuh, bagus kan tanaman nenek kan. Tuh. Ini kalau gak disiram sama urip pagi-pagi, waduh, bisa kena damprat. Buah asin mau gak? Ikan peda. Ikan asin peda mau gak? Mau digorengin lagi. Kalau mau digorengin. Karena goreng cuma satu. Ikan asin peda. Oke, selamat menikmati. Para pemirsa, youtuber yang saya hormati, demikian jumpa kita kali ini. Kita jumpa lain kali. Sebagaimana biasa, saya tutup dengan beberapa pantun. Buah duku, buah durian, lebih enak buah rambutan. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Buah duku, buah kueni, enak dimakan di pagi hari. Jumpa kita sampai di sini. Kita jumpa lagi lain kali. Pantun terakhir. Bila Anda dalam kegelapan, jangan lupa membawa obor. Bila Anda dalam kesulitan, atau ulangi, bila Anda punya kesempatan, jangan lupa nonton channel Saudagar Bogor. Eits, jangan lupa subscribe, comment, send, share, and share. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.